Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, kita akui bahwa wilayah Jawa Tengah ini adalah salah satu wilayah yang mana pengurus Nahdlatul Ulama-nya, mulai dari MWC-nya, kemudian PC-nya, ini sangat berani dan tegas untuk mengeluarkan surat instruksi agar warganya tidak menghadiri yang mana dalam acara atau pengajian yang ada Habibnya. Kemarin Solo Raya sudah mengeluarkan instruksinya, kemudian Boyolali, Sragen sudah mengeluarkan surat instruksinya, kemudian Karanganyar juga sudah mengeluarkan surat instruksinya, dan giliran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sidoharjo, bukan Sidoarjo loh ya, Sidoharjo, Sragen, Jawa Tengah, ini mengeluarkan surat instruksi agar warganya ini tidak menghadiri, atau dalam artian melarang warganya untuk tidak menghadiri pengajian atau acara yang mana acara atau pengajian itu diisi oleh Habib. Ya, saya bacakan surat resminya, ada Loko Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sidoharjo, Sekretariat Jalan Raya Sragen, Solo. Ya. KM04 Jetak Sidoharjo Sragen, nomor teleponnya jelas, emailnya jelas, ya di sini emailnya jelas, kemudian nomor suratnya jelas, lampiran hal pemberitahuan Sidoharjo 4 Agustus 2024 Masehi. Yang terhormat pengasuh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dan Lembaga Nahdlatul Ulama Kecamatan Sidoharjo dan pengurus ranting NU se-Kecamatan Sidoharjo, PACGP Ansor Kecamatan Sidoharjo, PAC Fatayat NU dan Muslimat NU Kecamatan Sidoharjo, PAC Pagar Nusa NU Kecamatan Sidoharjo, kemudian PAC IPNU IPPNU Kecamatan Sidoharjo di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam silaturahmi kami sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Dalam rangka menyikapi polemik nasab para habaib saat ini, maka kami atas nama pengurus MWJNU Kecamatan Sidoharjo memberitahukan dan memohon dengan sangat kepada semua elemen di atas untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan atau pengajian yang di situ dari panitia penyelenggara menghadirkan atau dihadiri Habib. Demikian surat ini kami sampaikan atas kerjasamanya. Kami sampaikan terima kasih. Jadi suratnya tidak bertele-tele, langsung jelas, tegas, gamblang, langsung titik poinnya ya, melarang untuk menghadiri acara yang ada Habibnya. Dan ini harus diikuti oleh MWC, PJNU, wilayah-wilayah yang lain, baik wilayah Jawa Timur, khususnya Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta Jawa Barat, kemudian luar Jawa dan sekitarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sidoharjo, Rois Surya Kiai Muhammad Ikhwan, Katib Kiai Fakhruddin Amir Toha, Ketua Tanfidiyah Dr. Haji Amin Ari Wibowo SAG, Sekretaris Muhammad Nur Salim SPDI MPDI, tembusan PJNU Kabupaten Sragen, dan yang kedua adalah arsip. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, sekali lagi
surat keputusan instruksi untuk tidak menghadiri acara yang ada habibnya yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidoharjo, MEJNU Sidoharjo, ini patut ditiru oleh majelis wakil cabang di wilayah-wilayah yang lain, PCNU di wilayah-wilayah yang lain, karena menurut saya masalah habib ini adalah sudah kronis kalau menurut saya, ya sudah stadium 4 kalau istilahnya penyakit tumor ya, sudah stadium 4, sehingga kalau ingin NU ini selamat, ya selamat dari pembelokan sejarah, selamat dari pengklaiman mereka, maka seluruh pengurus NU baik tingkat cabang maupun wilayah ini harus mengeluarkan surat instruksinya untuk warga Nahdlatul Ulama agar tidak menghadiri pengajian atau acara yang di situ ada habibnya. Salam NKRI, salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.